Oke teman-teman, dengan saya channel Lusna Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran event-event terbaru yang akan hadir di Mobile Legend pada bulan September 2022 ini ya teman-teman ya. Pastinya di September ini banyak sekali event-event menarik yang bisa kita ikuti dan kita mainkan ya. Oke, di sini kita masuk di preview eventnya ya, yang dimulai dari tanggal 3 September sampai 11 September ke atas. Yang pertama di sini ada event Battle Challenge. Jadi event Battle Challenge ini sudah hadir di original server karena untuk event ini kemarin ya hadirnya tanggal 3 September dan cukup lama ya untuk waktu event ini. Dimana di sini teman-teman bisa menyelesaikan misi-misi yang ada di eventnya dan bisa mengklaim untuk hadiah yang ada di eventnya. Dan ini dia untuk tampilan dari eventnya ya, yaitu Battle Challenge. Di sini kita harus ngumpulin token Tortoise Shield. Ini adalah senjata baksia yang bisa kita klaim setiap hari dengan login. Lalu kita juga bisa selesaikan misi harian dan juga misi eksklusif yang bisa kita selesaikan selama masa event. Jadi di sini teman-teman harus ngumpulin token baksia ini sebanyak-banyaknya dan bisa teman-teman tukarkan. Di sini ada hero fragment yang bisa kita tukar 5 kali sebanyak 3. Lalu ada skin trial card, lalu ada double WP card dan juga small emblem pack. Jadi hadiahnya ya nggak keren-keren amat ya teman-teman ya, cuma dapet fragment, hero fragment ya, dan juga WP card. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, mungkin bisa selesaikan iseng-iseng buat ngumpulin fragment, lumayan ya bisa ditukar di hero fragment. Lanjut di sini untuk event berikutnya yang akan hadir di 6 September yaitu event surprise box. Jadi event ini cukup lumayan worth it karena di event ini kita bisa mendapatkan skin gratis ya. Dan di sini untuk tampilan eventnya yaitu di 6 September teman-teman bisa login dan melakukan pre-order untuk mendapatkan token Jungle. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya, teman-teman tinggal login untuk pre-order dan nanti pada tanggal 10 September teman-teman bisa login mengklaim untuk hadiah pre-ordernya dan menyelesaikan misi yang ada di event surprise box ini seperti biasa ya. Dan ini dia untuk misinya. Jadi di sini kita harus ngumpulin token Joker Card. Tapi sayang di sini untuk misinya masih belum bisa kita lihat karena ini masih bocoran. Dan seperti biasa di sini untuk tiket ungu dan tiket biru kita bisa tukar 2 kali ya. Tapi biasanya ya kita harus pilih salah satu ya, apakah ambil biru yang 2, ungu 1 atau ungu 2 atau biru 1. Tinggal teman-teman senengnya yang mana. Sama-sama bisa ya. Dan sama-sama bisa dapat skin, asal nggak skin yang sama. Oke, itu dia untuk event surprise box ML yang akan hadir di 6 September. Lalu di sini ada skin baru yaitu skin Lancelot, yaitu skin Dragon Tamer yang ke-6 yang akan hadir di 8 September. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah nungguin skin ini, maka jangan sampai kelewatan ya untuk ngedapetin skin yang keren parah ini ya, dari seri Dragon Tamer skin yang ke-6 yang akhirnya diberikan kepada Lancelot. Dengan tema-tema listrik yang keungu-unguan ini skin ya keren parah ya teman ya, ini armornya keren parah, ini untuk efeknya biru keunguan ya. Lalu lightning swordnya, pedang petir, gila parah, bisa mengeluarkan naga ya kalau dia melakukan ulti. Ini gila sih. Dan untuk skill 2 nya Thorned Rose ini mantap juga, ada efek-efek birunya. Dan ini dia untuk ultinya yang cukup keren ya, karena ada naga bersayap yang akan muncul ya saat kita mengultikan musuh ya. Jadi untuk skin ini pastinya teman-teman jangan sampai lewatan, apalagi mungkin bagi teman-teman yang suka pakai Lancelot atau yang suka ngoleksi skin Dragon Tamer. 8 September itu skin akan hadir. Selanjutnya di event yang berikutnya di tanggal 10 September ada event Final Rush. Ini masih belum tahu bocorannya seperti apa, kita tunggu saja di next update. Dan juga hadiah pre-register patch baru. Di sini kita bisa dapat skin trial si Gusion dan Leslie ya. Yang trial, jadi trial ya teman-teman ya, bukan permanen. Tapi nggak apa-apa kalau mungkin teman-teman suka pakai yang trial-trial, pamer-pamer di in-game ya. Jadi itu dia teman-teman untuk event-event terbaru yang akan hadir di bulan September. Banyak sekali untuk event-event menarik yang jangan sampai teman-teman lewatkan. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.